Berikut ini cara untuk copy paste di iPhone. Jadi untuk copy paste di iPhone itu mirip dengan Android, tapi agak sedikit berbeda. Caranya seperti ini. Saya contohkan dari catatan ini. Nah, untuk misalnya kita ingin mengcopy sebuah teks yang ini biasanya tekan lama. Nah, kalau kita tekan lama tidak muncul, ketuk dua kali. Baru muncul untuk mengedit atau memilih teks yang ingin kita copy. Dia ada opsi salin, tempel, format, dan lain-lain, tergantung kalian nyalin dari mana. Begitu juga kalau di foto, misalnya di foto kalian support untuk mengcopy, saya contohkan untuk foto, nah yang ini ada teks, biasanya kita tekan lama, nah itu teksnya itu terpilih, pilih salin, tekan lama kalau di foto atau ketuk dua kali. Nah, untuk menempelnya itu di suatu kolom teks, misalnya di WhatsApp ini, ketuk dua kali, atau biasanya tekan lama juga bisa. Nah, tekan lama, pilih tempel, pilih kirim. Jadi, seperti itu kalau kita ingin nyalin teks WhatsApp, sama juga tekan lama, pilih salin. Jadi, seperti itu. Kalau yang seperti ini memang tidak support kalau di WhatsApp. Kalau misalnya di halaman web, nah seperti ini, kalau kita tekan lama itu untuk ada simpan gambar. Nah, tekan lama untuk menyalin, pilih salin. Kalau ketuk dua kali, itu tidak semua support, kecuali di note atau catatan. Itu saja, semoga bermanfaat.